Halo, salam satu hobi sahabat fishing. Nah, ini kalian udah pada tahu belum? Joran jig yang termurah, yang sangatlah terkeren yang pastinya. Daripada penasaran, coba kita lihat sampai selesai. Nah, tampilannya seperti ini. Joran sangatlah termurah banget, harganya kisaran di bawah 200 ribu sudah mendapatkan joran jigging sekeren ini yang pastinya. Untuk tampilan batnya seperti ini, tentunya jenis joran jigging. Dan untuk batnya sendiri tentunya sudah Japan style ya. Model terbaru seperti ini, coba kita lihat lebih dekat, sangatlah keren banget dari batnya. Model Japan style, untuk jarak Japan stylenya lumayan panjang banget ini ya, sangat unik. Keren banget yang pastinya. Dan bukan hanya itu, teman-teman bisa lihat ini di bagian gimbal. Di sini dengan berbahan busa eva warna hitam seperti ini, tampilannya sangatlah keren, bulat. Bulat seperti ini ya, seperti pentungan. Sangatlah keren banget. Di sini menggunakan wingcheck warna kuning untuk menambah variasi lebih keren lagi yang pastinya. Nah, ini dia, dan selain itu terdapat keterangan solid extreme carbon. Dan selain itu teman-teman, untuk bagian release setnya seperti ini. Untuk yang satu ini sangat simple banget. Dan yang pastinya tetap keren ya, dikarenakan harga sangatlah terjangkau, mendapatkan release set seperti ini menurut saya sudah sangatlah mata banget. Menggunakan wingcheck warna kuning seperti ini menambah variasi keren banget. Terus di sini bagian release setnya ini masih polos ya, atau belum Fuji. Di sini masih polos seperti ini untuk bagian release setnya. Dan di bagian atas, bagian pengunci reel ya, untuk putarannya seperti ini di bagian atas dengan variasi seperti mahkota seperti ini, sangat keren banget. Untuk jenisnya ini dua season ya, atau sambung pangkal. Joinnya seperti ini ya, sambung pangkal. Untuk variasi atas ini seperti mahkota, mengingatkan saya dengan satu lagi dari si Kari Master Pro ya, sama seperti ini. Ya wajar sih, karena ini satu produk, ini dari si Kari juga ya teman-teman. Jadi putarannya seperti ini untuk pengunci bagian reelnya ya. Tampilannya sangatlah keren. Walaupun harga murah, tapi satu ini lumayan berkualitas juga. Bagian penguncinya ini keren banget nih. Untuk satu ini sangat rekomen buat teman-teman yang baru belajar mancing ya mungkin, atau ingin menambah koleksinya, sangat rekomen banget untuk satu ini. Harga sangatlah terjangkau banget, sudah mendapatkan joran jigging. Misalkan ada teman-teman yang bertanya, untuk reelnya cocok ukuran berapa ribu? Ini bisa dipakai ukuran 4 atau 6 ribu ya. Sangat cocok banget untuk mancing dasaran. Nah, buat teman-teman, tampilan top jorannya seperti ini ya. Ini sangat rekomen banget untuk mancing jigging yang pastinya dasaran target predator ya. Tapi teman-teman, nah ada tapinya. Di sini untuk ring ya, ini belum Fuji ya. Belum ada logo Fuji. Yang satu ini dari produk Sikari dengan merek Hunter Prey. Dan selain itu ada keterangan Hik modulus solid carbon. Wah, untuk karbon ini udah solid carbon ya, dengan maksimal drag 20 kilo. Kalau teman-teman ingin tahu keterangannya berlengkap, di bagian bawah ini terdapat keterangan. Untuk tinggi 602 yang berarti 1,80 meter. Untuk ukuran PE 2-4 ya, dengan jig maksimal 250 gram. Jenis 2 season dengan 20 kilo maksimal drag ya, PE 24, di sini tertera 20 kilo. Dan bukan hanya itu teman-teman, coba lihat ini. Untuk bahan ini tentunya bahan solid carbon, bahan padat, sangat rekomen untuk mancing dasaran target predator ya, sangat aman. Enak banget teman-teman, di sini walaupun PE 24, cuman tekstur kelunturan itu masih dapat, nggak seberapa keras sekali ya. Nah, untuk ringnya di sini belum ada logo Fuji. Dan ini juga terdapat keterangan nih dari Hunter Prey Sikari. Untuk PE 24 ya, 2 season, maksimal drag 20 kilo, Sikari. Nah, ini dia, untuk ringnya sendiri belum Fuji, cuma ini terdapat goresan dari SIC. Nah, teman-teman bisa komen ya, apa itu maksudnya SIC. Untuk jenisnya sendiri yang satu ini 2 season atau sambung pangkal seperti ini. Rata-rata untuk jigging, sambungnya dipangkal seperti ini ya teman-teman. Sangat rekomend banget untuk para teman-teman dari Sikari Hunter Prey. Oke teman-teman, video kita cukup sampai sini. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi.